Halo sahabat wirausaha. Sekitar 90% netizen di Indonesia itu menggunakan WhatsApp. WhatsApp bukan hanya dipakai untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, atau kolega kerja, tapi juga sudah menjadi aplikasi yang memudahkan percakapan seputar transaksi jual-beli, atau istilah kerennya, chat commerce. Untuk mendukung kelancaran komunikasi chat commerce, WhatsApp sebenarnya menyediakan aplikasi khusus yang namanya WhatsApp Business. Sayangnya, masih banyak nih pelaku usaha yang belum tahu, sehingga hanya menggunakan WhatsApp Messenger biasa untuk berjualan. Pakai akun yang sama pula dengan akun yang digunakan untuk komunikasi urusan pribadinya. Akhirnya, hal-hal yang menghambat penjualan terjadi deh. Contohnya nih, chat dari customers nggak dibales karena ketumpuk banyak chat urusan pribadi. Ketika pun menemukan chat konsumen, respon kamu sudah terlanjur terlambat. Konsumen udah kadung kesel, lupa sehingga membatalkan niatnya membeli. Kalaupun konsumen masih penasaran dan minta daftar produk, kamu kemudian masih perlu scroll cari foto produk atau poster menu kamu karena di galeri gambar yang kamu cari sudah ketumpuk dengan banyak gambar baru. Boros waktu deh. Kira-kira nilai kerugian kalau kamu biarkan terus hal ini terjadi berapa ya? Kalau misalnya dari 10 chat calon order per hari, gara-gara masalah tadi, hanya satu nih yang dibalas cepat sampai akhirnya berhasil jadi penjualan alias closing sales. Jika rata-rata nilai order itu per closing adalah sekitar 100 ribu, artinya ada potensi sekitar 900 ribu loh per hari yang dicuekin. Bener nggak? Inilah mengapa sahabat wirausaha yang mau serius jualan online perlu banget mulai punya nomor khusus untuk layanan chat bisnis kamu. Keputusan untuk punya nomor khusus ini adalah langkah awal yang penting banget pada proses transformasi digital suatu bisnis. Tapi masih ada aja yang ragu untuk ambil langkah ini. Karena alasan-alasan seperti ini nih. Pertama, punya nomor baru artinya harus beli HP satu lagi dong. Soalnya HP saya yang lama bukan double SIM card. Yang kedua, nanti nomor pribadi saya udah nggak bisa pakai WA lagi dong. Masa keluarga saya cuma bisa SMS-an sama saya? Padahal semua alasan ini merupakan kekhawatiran yang salah. Mengapa? Karena kamu tuh bisa loh punya dua akun WhatsApp di HP yang sama. Yuk kita bahas caranya. Nih, coba lihat HP saya. Ada dua aplikasi WhatsApp nih. Yang satu adalah WhatsApp Messenger biasa. Ini saya pakai untuk nomor pribadi saya. Grup alumni SMA, kuliah, keluarga, dan sekolah anak ada di akun ini. Tapi saya juga punya nih akun WhatsApp Business. Ini nomor khusus aktivitas kerja atau bisnis. Grup-grup bersama kolega bisnis dan tim kerja adanya di nomor yang ini. Nah, gimana caranya? Sederhana kok. Pertama, tentunya kamu harus beli nomor GSM baru. Kedua, pasang deh nomor baru kamu ke HP. Registrasi dan aktifkan. Kalau HP kamu nggak double SIM card, artinya ya keluarkan dulu SIM card yang lama, supaya kamu tetap bisa terima kode one time password atau kode OTP dari WhatsApp Business. Berikutnya, unduh deh aplikasi WhatsApp Business. Dan daftarkan nomor baru kamu ke situ. Masukkan kode OTP yang tadi diterima di SMS untuk verifikasi. Voila! Langsung jadi deh akunnya. Sekarang, coba klik titik 3 di pojok kanan atas aplikasinya. Di situ, kamu bisa lihat ada beberapa menu yang tidak ada di WhatsApp Messenger biasa. Di sini ada yang namanya Business Tools. Kalau kita explore menu ini, ada ragam submenu lainnya. Yaitu, ada profil bisnis, katalog, pesan salam atau greeting message, pesan di luar jam kerja atau away message, balas cepat atau quick replies, dan label. Kamu juga bisa langsung nih sambungkan akun WA bisnis kamu ke Instagram dan Facebook khusus untuk bisnis kamu. Seru kan? Berikutnya, pada setelan ini, kamu juga bisa explore menu link device.
yang membuat kamu bisa membuka chat di akun WhatsApp bisnis kamu dari beberapa gawai yang berbeda. Jadi kalau mau jualan online, bisa makin responsif nih nantinya. Karena bisa sampai 4 admin yang mengakses akun yang sama. Namun tiganya lagi itu memang harus menggunakan WhatsApp web atau WhatsApp desktop. Agar hemat data dan penyimpanan, kamu bisa nonaktifkan fitur auto-download pada data-data foto, video, maupun dokumen di menu Storage and Data. Sahabat wirausaha, karena kita ingin kelola akun bisnis dengan aman, penting banget nih untuk peduli dengan urusan keamanan. Jadi, kamu mesti masuk juga nih ke menu account dan aktifkan fitur verifikasi dua langkah yang sudah disiapkan oleh WhatsApp. Apa manfaatnya? Kalau ada orang lain yang mau masuk dengan nomor WhatsApp bisnis kamu, mereka tidak bisa hanya diminta kode verifikasi ke SMS ke nomor HP kamu, tapi juga akan dikirim nih kode melalui email. Yang kedua, setiap kali mau buka pesan di WhatsApp bisnis, akan diminta kode PIN dulu. Jadi nggak sembarang orang nih bisa baca percakapan bisnis kamu dengan konsumen. Lebih aman kan? Nah, terkait SMS tadi, kalaupun kamu sudah pakai WiFi terus di tempat usaha, pastikan kamu tetap isi pulsa ke nomor bisnis kamu. Agar status nomornya tetap aktif dan bisa terima SMS. Minimal 2 bulan sekali lah. Pokoknya jangan sampai nomor bisnisnya jadi kadaluarsa. Sahabat wirausaha, wujud aset atau harta tradisional itu kan bentuknya fisik uang, sertifikat tanah, emas, perhiasan yang biasanya disimpan di lemari besi untuk bukanya juga pakai kode sandi atau digembok. Nah, di era digital ini, kita punya wujud-wujud aset digital juga loh. Apa aja bentuknya? Pertama nih, data kontak konsumen di HP kita. Ini jelas aset, karena ngumpulinnya kan dulu susah. Kalau hilang atau terhapus, bikin lemes loh lumayan. Ya kan? Jadi perlakukanlah data kontak konsumen sebagai aset. Yang kedua, gambar, foto, maupun video orisinil seputar produk atau bisnis kamu. Atau konten-konten digital yang pernah kamu buat. Kalau kamu punya foto produk, lalu ada orang lain nih pakai sembarangan, jadi konten di medianya dia tanpa izin kamu. Sebel kan? Makanya perlakukanlah gambar atau video digital tersebut juga sebagai aset. Yang ketiga, data rekap konfirmasi order melalui WhatsApp. Ini adalah data rahasia yang sejatinya tak perlu banyak orang tahu. Tapi kamu perlu data-data ini, karena akan direkap menjadi catatan transaksi penjualan atau catatan transaksi belanja. Yang keempat, kalau sudah pakai dompet digital atau mobile banking, kamu juga akan simpan saldo uang kamu tuh di HP. Intinya, kalau aset tradisional banyak disimpan di lemari bergembok, aset digital itu disimpannya di HP. Artinya apa nih? Artinya, ya kita perlu pasang gembok di HP kita. Wujud gemboknya berbeda, karena kalau di HP, gemboknya itu adalah password atau kode PIN. Sekarang ada banyak jenis password, bisa gunakan sidik jari, pola garis rahasia, bahkan pengenalan wajah. Kalau saya nih, demi keamanan, saya bahkan memiliki password yang berbeda-beda untuk akun digital yang berbeda. Jadi, saya buat dokumen notes khusus sebagai daftar password saya. Jadi, ketika saya lupa, ada contekan. Notes ini adanya di HP saya. Saya email juga dari email saya yang satu ke email saya yang lain. Karena saya punya beberapa email. Agar tidak lupa. Nah, password ini juga secara berkala saya ganti-ganti. Biasanya per 6 bulan. Inilah mengapa bagi saya super penting untuk mengamankan HP. Saya pakai sidik jari dan PIN sebagai gembok untuk membuka HP saya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang fitur-fitur ajaib yang ada di WhatsApp bisnis yang super faedah untuk dukung jualan online. Jadi, simak terus video berikutnya. Untuk serius jualan online secara aman, segera lakukan 3 langkah ini. Siapkan satu nomor khusus sebagai pintu layanan chat ke konsumen. Daftarkan ke akun WhatsApp bisnis. Agar lebih aman,
aktifkan verifikasi 2 langkah pada WhatsApp bisnis kamu dan pasang password pada HP. Catat dan simpan aneka password kamu di tempat rahasia agar kalau lupa punya contekannya.